Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengaktifkan efek sentuhan layar pada HP Infinix. Jadi caranya di sini teman-teman buka di pengaturan, kemudian tekan sistem, tekan opsi pengembang. Kalau belum ada opsi pengembang, nanti teman-teman aktifkan terlebih dahulu. Sekarang kita cari efek sentuhan layar ya teman-teman ya. Nah, di sini ada yang namanya tampilkan ketukan, ini yang namanya ya. Nah, sekarang kita lihat ini seperti ada efek ya teman-teman ya. Mungkin di sini tidak terlalu kelihatan, tapi kalau teman-teman lihat benaran ini kayak ada titik putih gini ya, tuh. Ataupun kita lihat di sini ya, tuh. Teman-teman lihat pada jari saya nih ya, itu kan kayak ada bola lingkaran gitu ya. Nah, itu sangat cocok kalau teman-teman ingin membuat tutorial ya. Jadi seperti itu cara kita untuk mengaktifkan efek sentuhan layar ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat.